lock and unlock your car with ease. Okay, what is I can lock? Apa tu I can lock? Introduction dia. So, okay. Pemandu atau pemilik kenderaan kat Malaysia ni ataupun dekat dunia ni selalu terlupa untuk lock kereta diorang. Kadang-kadang diorang dah jalan jauh daripada kereta baru diorang ingat nak lock kereta. Okay, introduction dia, people often forget to lock their car. Bila dia dah lupa tu, dia kena patah balik kat kereta dia untuk dia lock lah. Kadang-kadang dia dah lock, lepas tu, tapi dia still macam ragu-ragu dia nak, dia dah lock ke belum. So dia kena check juga condition kereta dia dah lock ke belum. Yang tu menyebabkan dia kena patah balik juga kat kereta dia. Okay, yang tu membuang tenaga dan masa dia orang lah untuk patah balik kat kereta tu. So iCar Lock ni adalah satu application dan satu sistem yang membenarkan user untuk lock, unlock dan check kereta dia orang menggunakan application saja. Okay, so diorang dah tak payah patah balik kat kereta diorang untuk lock atau unlock kereta tersebut. Okay, seterusnya problem statement. Okay, common mistake that car owner always did is they often forget to lock their car. Macam saya cakap tadi, pengguna atau pemilik kenderaan sering terlupa untuk lock kereta diorang. Okay, yang kedua, sometimes they are already locked their car but they are still doubtful. Diorang dah lock kereta tapi diorang still ragu-ragu dah lock ke belum. So diorang kena patah balik nak check kereta diorang. Dan yang ketiga adalah they are also a few people did not realise at all that they did not lock their car. Kadang-kadang ada jenis manusia yang tak ingat langsung, diorang tak lock kereta diorang pun. Sebab kadang-kadang diorang tengah rushing ke atau nak cepat. So ni ada tiga problem statement tadi yang membawa kepada objektif. Tiga objektif juga. Macam yang tadi, diorang selalu terlupa untuk lock kereta. So objektif pertama adalah untuk check user car status. Okay, application ni boleh check dah lock ke belum. So yang kedua, lock and unlock. Lepas check tu kalau belum lock, boleh directly lock lah. Lock kereta diorang gunakan handphone saja. Jauh mana tu, selagi kereta tu boleh dapat message ni. Sebab application kita ni menggunakan message. Hardware yang kita guna adalah guna GSM. So sistem ni operate menggunakan message. Jadi selagi kereta tu boleh terima message kita, selagi itulah kita boleh lock kereta kita. Okay, yang ketiga adalah send notification to user when their car is not locked after 5 minute engine switch off. Okay, yang ketiga ni adalah untuk menghantar notification kepada user kalau kereta tu tak lock selepas 5 minit engine dimatikan. So kadang-kadang user yang tak ingat langsung ni ataupun tengah rushing ke, diorang lupa nak lock kereta. So application ni boleh hantar message ataupun notification lah kepada user. Okay, seterusnya adalah scope. Sistem scope kita orang ada dua, hardware dan software. Hardware kat sini kita orang gunakan untuk prototype adalah GSM, Arduino, solenoid, relay dan sebagainya. Okay, sorry. No. Okay, yang kedua adalah software. Software yang kita orang gunakan adalah khas untuk Android saja, iaitu Android Studio. So kita orang bangunkan application ni menggunakan Android Studio. Jadi application ni boleh install lah Android saja. Okay, seterusnya target user kita ataupun user scope. Yang pertama adalah pemilik kenderaan yang tinggal di apartment, rumah-rumah flat ataupun yang rumah yang jauh lah daripada parking kereta diorang. Yang kedua adalah car owner who work involve public parking. Contohnya orang yang kerja dekat site yang kereta dia melibatkan public parking, so diorang jauh daripada kereta. Kalau diorang lupa nak lock, diorang kena patah balik kat kereta diorang. Yang ketiga adalah person who always forget to lock their car when in shopping mall. Okay, kalau macam diorang atau family yang tengah shopping dekat mall, diorang lupa nak lock, diorang kena patah balik kat basement. So ini adalah target user kita orang. Dan seterusnya ini adalah adalah prototipnya. Kita orang gunakan GSM, Arduino dan solenoid. Solenoid ni dah ada dah dalam pintu kereta tu. Ini solenoid. So ni GSM dan relay. Setakat ni kita orang gunakan bateri. Kalau betul nak masuk dalam kereta, kita just guna bateri kereta je. Macam kita orang
Kita ada dua aktiviti atau dua page kat sini. Yang pertama adalah key, yang kedua adalah check status. So yang pertama ni, interface pertama ni untuk lock dan unlock kereta tu. Interface yang kedua pula untuk check status. So ni sebenarnya adalah button. Okay, ni satu, dua adalah button dan ni button ketiga. So button-button ni lah yang akan hantar message kepada GSM yang dekat dalam pintu kereta ni. Dan Arduino akan terima komand tu dan direct kepada solenoid untuk turun ataupun naik. Okay, ini adalah notification berbentuk bentuk notification yang akan sampai kalau kereta tak lock selama 5 minit lepas enjin mati. So dia akan keluar kat atas tu, bila buka dia akan terus lock kereta lah, boleh lock ataupun unlock. Okay, so kita orang akan tunjukkan demo macam ni kita orang punya icon lock ni berfungsi. Siapa yang tak nampak boleh tengok video kat depan. Okay, first interface untuk application ni adalah untuk tujuan security. User kena log in. So kalau macam handphone dia tertinggal ke ataupun handphone hilang ke, dia still boleh log dengan log in dekat handphone lain je lah. So first dia kena log in. Setakat ni kita dah setkan awal-awal username dengan password. Okay, interface kat sini adalah untuk log dengan log. So contoh bila dia log, kita akan tunggu beberapa saat lah untuk dia proses. Sekejap eh. Okay, dia dah turun. So kat situ menunjukkan kita tu dah lock. So kalau nak unlock, boleh unlock kat sini. Yang tak nampak boleh tengok kat depan eh. Okay, ini dia unlock. So daripada sini dia boleh terus direct lock dengan lock kereta dia lah daripada handphone tu. So dah ambil masa sikit sebab message ni dia nak sampai lagi. Dia nak proceed kepada Arduino nak hantar. So kita ada delay lah kat situ supaya dia tak clash coding dia. Dan kat sini adalah interface untuk ini dia dapat feedback. Ini untuk check. So kalau macam dah lock tadi, dia terus automatic update status kat situ. So kalau tak macam ragu-ragu lagi, tak sure lagi, boleh check lah lagi sekali. So your car is unlocked. So dia akan update status terkini kereta kita. Itu je.